Alhamdulillah bosku, hari ini tanggal 14 Juni 2023 BPS dapat order kembali nih bosku, satu unit Toyota Kijang Jakarta tujuan Medan ya bosku, via kapal Roro yang terjadwal infonya tanggal 15 Juni ya bosku. Dan ini lagi proses cek unit, setelah ini kita bawa ke pelabuhan Patimban Subang bosku untuk diserahkan oleh tim pelayaran dan langsung berangkat ke tujuan pelabuhan Belawan bosku, Jakarta Medan Jos Ganos bosku. Alhamdulillah bosku, satu unit Toyota Kijang LGX ya bosku, Jakarta tujuan Medan sudah masuk di lapangan parkir pelabuhan Patimban Subang ya bosku. Dan ini akan kita serahkan oleh pihak pelayaran ya bosku untuk masuk antrian kapal bosku. Yang rencana keberangkatan tanggal 15 atau 16 Juni 2023 ya bosku. Abangku, Jakarta Medan Jos Ganos bosku. Alhamdulillah, pengiriman mobil via kapal Roro Patimban tujuan Medan Belawan telah tiba di pelabuhan Belawan. Unit aman. Ya, ini masih posisi di parkiran pelabuhan Belawan ya, di dermaga. Pengiriman via Berkah Putra Sumatera. Insyaallah unit aman. Oke guys, jangan lupa hubungi Berkah Putra Sumatera. Alhamdulillah, pengiriman via BPS Berkah Putra Sumatera telah tiba di alamat tujuan dari Pelabuhan Patimban tujuan Medan, telah tiba di lokasi pengantaran kita di alamat. Unit aman, alhamdulillah. Iya, buat rekan-rekan ada niat mau kirim mobil kemana seluruh Indonesia via BPS Berkah Putra Sumatera, insya Allah kita layani. Tujuan.